Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, truk pengangkut ayam potong terguling dan menabrak tiang lampu penerangan jalan di Jalan Raya Prabu Gajah Agung, Kabupaten Sumedang, Jumat malam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ratusan ayam yang diangkut mati. Truk pengangkut ayam potong bernomor polisi D8453CN terguling di Jalan Raya Prabu Gajah Agung, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jumat malam. Kejadian berawal truk melaju dari arah Cirebon menuju arah Bandung melalui jalur Sumedang. Truk yang dikemudikan oleh Warman ini diduga mengalami remblong dan menabrak tiang lampu penerangan jalan hingga akhirnya terguling di setengah badan jalan. Akibat kejadian tersebut, ratusan ayam yang diangkut mati, diduga akibat terhimpit badan truk. Emang nggak kayak tabrakan, nggak kayak tabrakan bruk gitu, nggak, cuma jalan sama ya bruk, udah gitu aja. Ada suara kenceng? Nggak ada. Paling pas kencengnya pas tiang listrik kena ke asbes aja. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sopir pun hanya mengalami luka ringan. Namun akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Diki Guntara, Bandung TV.